Welcome to Weekend Rush. Kali ini kita bakal nge-review ruang transit yang ada di Balai Kambang. Halo Kampus Brainers, aku Jenny. Aku Akar. Aku Delphi. Dan kita lagi ada di Taman Balai Kambang, Surakarta. Nah, kebetulan di Taman Balai Kambang, Surakarta ini tuh ada Festival Payung ya? Festival Payung Indonesia. Nah, tapi selain ada Festival Payungnya nih ya, Kampus Brainers, kayak yang ada di situ. Nah, selain itu, ini tuh ternyata juga ada pertunjukan seninya. Jadi mending kita intip aja yuk keseruannya. Oke, sekarang kita udah ada di depan gedung yang tadi disebutin Jenny, yang katanya gedung baru itu. Nah, kan belum tahu nih di dalam bakal ada apa aja. So, check this out. Nah guys, di sini ada salah satu karya dari Festival Payung nih. Jadi kalian juga bisa bikin karya di sini ya. Bisa ngeronce, bisa sulap, dan masih banyak lagi. Bisa sulam alis nggak? Nggak tahu sih. Nggak bisa ya. Halo. Ini adalah hasil sulam dari karya salah satu pengrajin di Balai Kambang ini. Benar, ini bentuknya, ini PGS juga sih. PGS deh. Mentang-mentang kamu dari PGS deh. Buri ada ayunan, aku pengen mainan. Coba kamu bisa lihat ada ayunan di sana. Kita cobain ayo, ya. Ayo, kita mainan ayunan. Pegangin Jen. Okay. Ini aku kayaknya gak sabar banget gak sih? Aneh banget ya. Kamu bisa gak sih? Sas. Wih, kuat banget loh. Editor. Aku juga pengen loh. Loh, pengen mainan juga. Iya, aku juga pengen. Nanti yang sob. Oke, kamu sebenarnya sekarang Afkar nih lagi beli jajan di kantin yang ada di Danau Balai Kambang. Nah, Afkar tuh kelaperan, jadi Afkar beli nih. Ini adalah spesi wonton yang Afkar beli di sini nih. Harganya cuma 15.000. Kita cobain. Aduh, jatuh, guys. Nih, 100 wapon buat kampus brand. Asik. Ini masih panas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada di jembatan yang katanya apa tadi? Kayak ini, jalan tol. Dari ke jalan tol. Karena dibilang jembatan juga enggak bisa dibilang jembatan. Kenapa tuh? Mau ngelewatin apa coba? Ini jembatan itu biasanya kan pengen tahu ini bundar. Coba kamu terus lihat. Melingkar. Terus baru nanti kita ke sana, mungkin sampai depan ya. Betul. Jadi kita mau menyusuri jalan ini gitu sampai ujung. Ya Afkar udah duluan nih, yuk. Dia enggak sabar. Iya, kamu sudah nurse. Yuk ikutin kita. Tadi kita juga udah jalan-jalan kan. Terus kita juga belum mulai ya. Kita mau lihat pertunjukan seni tapi belum mulai. Tapi by the way, coba kenapa kita berdua doang? Iya, yang satunya mana? Afkar mana? Itu tuh. Tidur loh. Ayo, Kar. Kamu lupa ayo. Ya? Aduh, kotor semua ini. Ya. Pak Le gimana sih? Tadi kita serius-serius mulu kan bahas review tempat, review Balai Kambang. Kali ini kita bakal nge-review ruang transit yang ada di Balai Kambang. Ini di ruang gastronomi. Ayo, kita datang. Nah, di sini ada dua toilet duduk semuanya. Terus ini ada kaca. Ini terus ini ada wastafel. Nah,
Ini ada yang keren, ini waterfallnya otomatis. Tapi ini ya guys, ini total yang ada dua setengah rokok. Ini yang juga banyak. Kita lihat bilanya ambil. Ngapain ini? Ngapain? Kita nge-review aja. Oke, kita nge-review tadi keseruan hari ini ngapain aja ya berarti? Benar. Kita udah muter-muter, udah... Ya udah. Gini, menurutmu nih, kan yang pernah kesini Jenny ya, dari yang sebelum direnov. Itu tingkat kebagusannya naik berapa persen dibanding yang dulu? Naik 2 kali lipat ya, jadi 100%. Benar-benar bagus banget berarti gitu. Berubah 100. Iya kan, bener-bener sekarang tuh lebih modern juga. Dulu tuh bener-bener kayak yang balai kambangnya tuh ya kayak taman biasa, terus ada danaunya, terus ada hewan-hewannya juga. Ya udah biasa aja gitu loh. Dulu sekarang, emang ada rusanya kan. Tapi sekarang enggak ada rusanya. Iya, katanya tadi kata Dava si tour guide kita, itu tuh dipindah ke Sri Mandari gitu kan. Ya bisa jadi salah satu objek wisata juga ya buat kampus bonus yang mungkin lagi di luar kota mau ngajakin keluarganya buat datang sini juga bisa banget. Benar. Cuman kalau yang nggak kuat panas kayaknya bisa ya, cari yang lain. Enggak, lebih kalau bisa nggak kuat panas. Kenapa? Datang kesininya sore aja. Oh iya bisa deh, malam juga bisa. Iya malam juga bagus banget. Malam ada pertunjukan kayak lampu-lampu gitu. Iya bisa. Kurang tahu. Nanti kita mending kesini lagi setelah ada festival ini kan. Betul. Nah, jadi gitu aja ya Kamis Bingus. See you Kamis Bingus. Bye.